Tuh. Bismillah. Tuh. Mantap nih. Tuh. Mantap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video sebelumnya, hari ini kita akan angkat bubu ikan betok, teman-teman. Air mulai naik. Mudah-mudahan air naik terus biar kita bisa cari spot pasang bubu belut lagi. Seperti biasa, kita bawa tempat naruh ikannya sama umpan padi. Ini umpan padi segini cukup untuk 7 bubu. Tapi untuk bubu yang sudah lama terpasang, teman-teman, atau sudah beberapa kali kita kasih umpan. Oke, kita angkat. Kita lanjut. Bubu ikan betok kita yang pertama. Nih. Kita taruh dulu. Tuh, bubunya. Oke, bismillah, teman-teman. Ini ada nih. Bismillah. Tuh. Mantap. Tuh. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman. Lumayan isinya. Oke, kita ambil. Tuh, lumayan besar tuh. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh, lumayan, teman-teman. Satu bubunya lebih dari 10 ekor. Terpasang lagi. Sudah terpasang dan sudah kita kasih umpan kembali. Tidak perlu dipindah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh ya, untuk spotnya, teman-teman, masih di tempat kemarin tuh. Tidak berpindah-pindah ya untuk pemasangan bubu ikan betok ini. Kecuali kering atau tenggelam baru kita pindah. Ini bubu kedua. Turun dulu. Bismillah, mudah-mudahan ada tuh, ada loncat satu. Ada yang loncat. Bismillah. Tuh, lumayan, teman-teman. Alhamdulillah. Tuh. Ini sekitar 20 ekor ada. Tapi lumayan ada beberapa yang kecil juga. Alhamdulillah.
Oke, kita ambil. Bismillah. Mantap, teman-teman. Hasil dari hasil sementara 2 bubu. Lumayan. Oke, kita lanjut. Itu sudah terpasang. Nah, yang satunya teman berdekatan di sini. Ini bubu ketiga. Bismillah. Kita harap di sini dulu. Oke, kita taruh. Bahan ada isinya juga, teman-teman. Tuh lumayan lagi, agak kurang dari bubu sebelumnya. Lumayan lah, 10 ekor lebih. Tuh. Ada sepet siamnya juga. Tuh. Oke, kita ambil. Bismillah. Mantap. Sudah kita pasang, kita lanjut lagi. Ini bubu selanjutnya. Lokasinya agak ekstrim. Oke, kita taruh di bawah dulu. Kita akan turun. Kita angkat. Bismillah. Bubu keempat. Aduh. Licin, bro. Bismillah. Tuh. Mantap nih. Tuh. Mantap, bro. Tuh. Lihat itu, lihat. Mantap. Besar-besar lagi, bro. Tuh. Ini baru asli nih. Mantap. Tiga kilo ini, tiga kiloan itu bubunya. Kita taruh di atas aja dulu. Teman-teman bisa lihat tuh. Banyak, bro. Tuh. Oke, kita ambil. Kita masukkan ke ember.
lah. Tuh. Alhamdulillah. Masih ada. Alhamdulillah. Tuh. Kurus. Nih. Wow. Empat roh. Empat bubu. Tinggal tiga bubu lagi. Empat bubu hasilnya sudah segini nih. Lagi selesai, tiga bubu lagi, mudah-mudahan hasilnya bagus juga tiga bubu teman-teman. Mantap, bubu kelima. Tuh, bubu kelima. Kita harus turun dulu. Bismillah. Ada yang mati, sudah busuk ya. Bismillah. Oh, lumayan juga sini, bro. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Mantap isinya. Mantap teman-teman. Ini ada yang mati satu. Oke, kita ambil. Tuh, lepas satu. Ambil, bismillah. Mantap. Mati satu lah, kita buang. Mantap teman-teman. Nih. Alhamdulillah. Tinggal dua bubu lagi. Mudah-mudahan isinya bagus juga. Bismillah, kita pasang. Ada yang pasang bubu belut ternyata di sini. Hasilnya hasil sementara 5 bubu. Hampir 6 kilo sudah ini. Bahkan lebih mungkin. Tinggal 2 bubu lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Au. Pemburu belut. Jadi untuk hasilnya ini sebagian untuk atau kita masukkan ke parit di belakang rumah, dan sebagian lagi ya biasa untuk kita konsumsi. Oke, kita menuju ke bubu ke 6. Bubu ke 6. Terlihat getarannya teman-teman. Ada juga yang mati kayaknya. Oke, kita turun. Tumpah. Aman. Oke, kita turun. Bismillah, kita ada getarannya.
ada yang mati satu. Bismillah, pelan-pelan. Tuh, besar-besar teman-teman. Tuh, besar-besar. Tuh, alhamdulillah. Mantap hasilnya hari ini. Mantap teman-teman. Oke, kita masukkan. Bismillah. Tuh. Mantap. Tuh. Udah kita pasang, kita kasih umpan cukup segini nih. Seperti ini. Banyak lagi habis. Sebebek lagi. Baru 6 bebek. 4, 5. Alah aja sana. Alah aja sana. Ini kula kurungi Suri Yanti kurungi. Kurunginya di laman ini. Oh iya anu ya hijau anu ya. Ah, lah, kita gemuk nih. Ini biar makan kompletis ya. Oke, kita lanjut bubu terakhir. Sepi sepertinya bro, sepi. Bismillah. Bismillah. Lumayan. Lumayan. Oh, ada lele satu. Lumayan puluhan ekor juga lebih. Alhamdulillah paling sedikit sebenarnya ini, cuman bentuknya lumayan besar-besar. Alhamdulillah. Tuh lelenya satu. Gak tahu itu jenis lele apa, tapi yang jelas ini patilnya cukup berbisa teman-teman. Lelenya yang itu bahaya. Oke, kita ambil isinya. Tuh bentuknya. Bismillah. Alhamdulillah, lumayan banyak. Wah, mantap. Kita kasih umpan. Selesai. Alhamdulillah hasil akhir hari ini. Hasil dari 7 bubung. Tuh. Mantap. Lumayan.
Oke, untuk bumbu teman-teman, bumbu yang digunakan seperti biasa atau seperti yang saya bilang sebelumnya, bumbu lele seperti yang dipakai oleh Adit Makarti, umpannya umpan padi. Oke, sampai di sini dulu, kita pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.